Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Gede Bali Farm, di channel yang lagi belajar bonsai teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dimanapun kita berada teman-teman, tanpa kekurangan satu hal apapun, dan selalu semangat untuk berkarya teman-teman ya. Nah, sebelum lanjut, saya mohon untuk like, komen, dan subscribe-nya teman-teman ya, agar channel ini tetap berlanjut dan selalu semangat membagikan video-video tentang bonsai dan informasi tentang bonsai teman-teman. Nah, di sharing kali ini saya akan membahas tentang tanaman Red Panama teman-teman ya, atau sering dikenal dengan maple lokal. Nah, tanaman Red Panama ini masih satu keluarga dengan waru dan bunga kembang sepatu teman-teman ya, dan memiliki nama latin Hibiscus acetosella teman-teman. Dan yang pertama saya akan sebutkan dari ciri-ciri segi daunnya teman-teman, kemudian batang dan bunganya teman-teman. Nah, tidak lupa saya informasikan di sini bunganya hampir mirip dengan bunga kembang sepatu teman-teman. Yang pertama dari segi batang teman-teman ya, dari segi batang cenderung batang yang muda, dia akan berwarna merah teman-teman, sama seperti daunnya teman-teman ya. Nah, di sini biasanya daunnya itu dia memiliki tiga ujung teman-teman, dalam satu daun tiga ujung ya, dan dia akan berwarna merah terang jika terkena sinar matahari langsung teman-teman, dan berwarna merah muda jika tidak terlalu kena sinar matahari teman-teman. Nah, maka dari itu tanaman Red Panama ini dia sangat tahan sekali dengan sinar matahari, dan dia memerlukan sinar matahari full teman-teman. Nah, sekarang kita lihat dari segi bunga teman-teman. Dari segi bunga dia memiliki seperti bunga kembang sepatu ya teman-teman pada umumnya. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana bunganya, hampir mirip dengan bunga kembang sepatu teman-teman. Dan bunga kembang sepatu juga dia hanya mekar satu hari teman-teman ya, satu hari, mungkin tidak sampai satu hari mekarnya teman-teman, mungkin hanya setengah hari teman-teman ya. Nanti akan saya tunjukkan bunganya yang sudah kuncup teman-teman. Nah, ini mekar dari malam, mungkin dari malam hingga jam 12 teman-teman. Nah, setelah jam 12 dia akan menguncup teman-teman dan tidak akan mekar lagi. Nah, sama seperti bunga kembang sepatu teman-teman. Nah, tanaman Red Panama ini bisa kita sambung dengan waru, dari batang dari waru lokal teman-teman ya, batang dari waru lokal, dan bisa kita sambung dengan bunga kembang sepatu teman-teman, batang dari bunga kembang sepatu. Nah, mungkin untuk saat ini belum ada bonsainya teman-teman ya, mungkin kalau sudah ada bonsainya itu sambungan dari pucuk Red Panama teman-teman dengan batang waru, ataupun bisa disambung dengan akar waru teman-teman. Dan tidak lupa saya di sini berbagi informasi teman-teman ya, tanaman Red Panama ini bisa kita budidaya teman-teman, bisa kita budidaya dengan cara yang sangat gampang sekali teman-teman, yaitu dengan cara stek teman-teman ya.
Nah, kita tinggal potong, lalu kita tancapkan teman-teman di media yang sudah tersedia. Dan jangan terlalu sering menyiramnya teman-teman. Nah, teman-teman bisa saksikan, nah, seperti ini ya tanaman dari Red Panama teman-teman, dari segi batang, daun, dan juga bunganya teman-teman. Nah, oke teman-teman, cukup sampai di sini sharing tentang tanaman Red Panama atau tanaman hias Red Panama teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi belajar bonsai, yang lagi ingin mengetahui bahan bonsai apa saja yang ada di sekitar kita teman-teman. Nah, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan selalu semangat untuk berkarya teman-teman. Nah, di sini tidak ada maksud untuk menggurui. Saya hanya berbagi informasi dan pengalaman teman-teman. Dan selalu semangat untuk berkarya teman-teman ya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih dan salam bonsai teman-teman.